Oke, guys, welcome back my YouTube channel, guys. Jadi di video kali ini gue bakal buat settingan atau settingan gearbox tune up di mobil Skyline R34 ya. Jadi untuk settingan gearbox tune up itu setiap mobil itu beda-beda, guys, untuk settingan gearboxnya, guys ya. Ini gue contohin di mobil Skyline R34 ini ya. Untuk tuningnya di sini gue pakai tune up ya. Ini untuk settingan tune up, guys. Tentunya nanti akan berbeda lagi untuk settingan standar atau settingan 1695 HP ya. Untuk gearboxnya itu nanti akan beda lagi, guys. Untuk cuk di sini kita reset aja cuknya karena kita nggak terlalu berpengaruh banget untuk cuk ya. Untuk suspensinya seperti ini, guys. Ya. Untuk suspensinya seperti ini, gua pakai seperti ini. Dan untuk gearboxnya nanti gua spill ya di tengah-tengah video, guys, atau di akhir video. Gua coba dulu untuk kita coba untuk balapan dulu ya. Gua cobain di map racing deh. Ini gua pakai versi Ori ya, versi Ori bawaan Play Store, guys. Ini versi 48.13.6 ya. Kita coba untuk di map racing dulu, guys. Kita dapat berapa ya? Kita tunggu masih connecting, guys. Nah, ini udah di room racing ya. Untuk settingannya seperti ini, guys. Settingannya gua pakai AWD di sini ya. Pakai AWD. Terus grafiknya kita dilawin saja. Dan untuk ini kontrolnya gua pakai yang ini ya. Seperti itu, guys. Kita coba cari untuk musuhnya ada nggak ya? Cuma ada dua, cuk. Cuman ada dua. Kayaknya lebih banyak di map yang biasa ya, bukan di map racing ya. Mana ini, cuk? Ira di mana ini posisinya, coy? Lah, dia keluar, cok. Kita tunggu aja ya, guys ya. 2000 years later. Oke, guys, jadi gua udah nunggu agak lama, cok. Di server Indo jarang ada yang main di map racing. Ini gua pindah map, cok. Gua pindah server ya. Ini gue pindah server di server Malaysia. Di server Malaysia pun sama, cok. Yang online-nya cuma segini, cok. Ini cuman, cok. Oke, kita lanjut aja ke map yang lain ya. Kita coba di map lain ya. Ini sepi, cok. Kita coba di map lain, cok. Sepi, coy. Sepi, coy. Kita pindahin dulu ke Indonesia. Coba gas. Kita main di map city, guys. Coba di map city rame nggak, cok? Rame, cok. Map city mah, cok. Kita coba balapan.
Dan untuk gearboxnya ini teman-teman ya, gua spill di sini ya, di tengah-tengah atau di akhir ya. Ini untuk gearboxnya seperti ini guys ya. Oke. Bisa teman-teman screenshot aja atau di capture aja ya guys ya. Untuk gearboxnya. Oke, sini udah ada yang mau ya. Udah ada yang mau, Cok. Kita pindahkan ke drift mode coba. Agak nge-lag, Cok. Oke, cukup deh. Kita pindahkan lagi ke AWD. Kita lihat di map city dapat berapa ya. Anjay. 7,17 berarti di map racing itu bisa mencapai 6 second guys. Di map city dapat 7,17. Di map racing itu bisa dapat 6 second ya. Coba kita cari lagi musuhnya guys. Coba kita cari lagi musuhnya, Cok. Wanjoy. Kita coba lagi guys. Ini sama yang pakai sesama tune up nih. Kita pindahkan ke drift mode guys. Biasa kita panasin ban. Kok kawai deh. Drift mode, Cok. Kita mundurin dulu, Cok. Sampai kira-kira naik lah. Kalau nggak naik, teman-teman bisa pindahkan lagi ke WD aja, langsung kita gas. Kita coba ya, tanpa kita panasin ban, guys. Kita menang di start pertama. Ngelag, Cok. Dapat 6,85. Ngelag, Cok. Karena ngelag, Cok. Kalau misalnya nggak ngelag itu, kita bisa dapat 6 atau 647 kebalikannya, guys. Karena kita nge-lag ini guys. Seperti itu guys. Di map city ini tuh guys. Oke. Okay? Mungkin gitu aja video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.